Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku dalam kaligrafi Bah Kabul. Baiklah, semoga saudara-saudaraku di sana tetap sehat. Insya Allah dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua tetap dilindungi, lancar aktivitasnya. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Nah, ini untuk video kali ini kaligrafi Mbah Kabul langsung praktek. Nah, kalau video yang sebelumnya saya menunjukkan mata geraji untuk bobok kaligrafi seperti itu yang dari kayu. Cuman di sini kita menggunakan geraji jigsaw, tidak menggunakan geraji bobok yang aslinya karena keterbatasan alat. Ini matanya yang sudah saya pasang seperti semalam, langsung kita gerajikan ke media yang akan digeraji. Ini lafadz Allah itu masih ada satu lagi. Nah, ini sudah saya beri mal yang ini. Nah, ini sudah saya mal. Nah, ini sudah dimal saudara-saudaraku, sudah dikasih mal. Nah, sudah saya beri mal, tinggal menggeraji. Nah, ini nanti langsung kita geraji nih. Oke, jadi jadinya seperti itu. Baiklah saudara-saudaraku, ikuti terus kaligrafi Mbah Kabul, semoga bermanfaat. Oke, baiklah saudaraku, di sini saya sudah menyiapkan bor. Nah, ini bor, jadi bornya ini untuk bobok yang lubang-lubang ini. Kita bobok dulu lubang-lubangnya, setelah bobok baru digeraji. Oke, baiklah, ini sudah kita bobok, langsung digeraji. Nah, kita menggunakan geraji yang semalam kita ini kan, langsung kita bobok. Kita mulai dari sini dulu.
Baiklah, demikian tadi saudara-saudaraku proses penggrajian kaligrafi menggunakan proses penggrajian bobok pembobokan kaligrafi menggunakan gergaji sakroso. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalau ada masukan-masukan dari kawan-kawan saudara-saudaraku ataupun saran-saran bisa diisi di kolom komentar. Salam silaturahmi. Sekian dulu dari Kaligrafi Mbah Kabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.